Anggota Satgas TMMD Rekta 110, Kodim 1206 Putus Ibau, dan warga Pengkadan berbaur dalam kegembiraan dengan olahraga bersama. Acara olahraga juga semakin ramai dengan sorak-sorai dari warga yang menonton. Inilah Desa Beringin, desa sasaran kegiatan TMMD 110 Kodim 1206 Putus Ibau. Mendekati penghujung kegiatan, selain pembangunan fisik yang dijadikan prioritas, tetapi kegiatan non-fisik juga menjadi sasaran TMMD. Untuk mengisi waktu senggang pada sore hari, beberapa personel Satgas TMMD menyempatkan berolahraga bersama masyarakat desa setempat. Terlihat keakraban Satgas TMMD berbaur dengan masyarakat saat melakukan kegiatan olahraga bersama tanpa ada sekat sedikit pun. Kami warga Tintin Kemantan sangat berterima kasih kepada anggota TMMD Kodim 1206 Tusibau dalam rangka kegiatan olahraga di sore hari. Selain sebagai sarana hiburan dan anjang sana, olahraga juga untuk menjaga kebugaran fisik bagi personel Satgas TMMD. Diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk terus dapat berolahraga serta mengajak hidup sehat dengan berolahraga. Olahraga bersama juga termasuk kegiatan dari non-fisik TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI bersama masyarakat. Dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.